istrinya. Insyaallah alhamdulillah. Jadi makanya banyak tamunya yang sayang sama kakak. Ramji aja gak syuting loh hari ini. Enggak, gue bela-belain. Capek tadi nyanyi. Emang udah sakit. Kan kamu gak nyanyi, Bi. Dalam hati ya, lu nyanyinya ya. Nah, hari ini seneng karena kita bisa turut merayakan kebahagiaannya sama Tete. Terus bisa reunian lah. Kalau ada acara gini tuh kan kita udah lama mumpul, ya. Mumpul. Ya. Apalagi mau puasa. Iya. Jadi silaturahmi sama temen lah sekalian. Mas Ramzi ngeliat perkembangan Nasila nih sekarang udah di dunia entertain nih, gimana nih? Hah? Nasila? Iya. Oh, udah, nanyain Mas Nasila tuh. Alhamdulillah, responnya bagus. Dan memang gue udah wanti-wanti sama dia. Nasila harus melewati proses seperti senior-senior kita ini. Harus jalanin tapi proses. Okay. Jangan salah loh, Nasila baru... Pertontonkan prosesnya. Baru debut single tapi udah dapat offer loh. Udah. Iya kan Bang Ji? Cucu kan? Dan siap kalau anak lu. Iya. Dia udah dari kecil tuh udah memang disiapin sama orang tuanya. Betul. Dan PR untuk memisahkan Ramji dan Asila. Udah Asila gua. Kalau kamu sekolahnya Asila gak sih? Alhamdulillah kalau ada siswi atau siswanya di sekolah yang memang berprestasi. Asila ini termasuk udah magang. Seharusnya Asila nih setiap hari Rabu tuh harus magang. Nah ini menurut sekolah Asila sudah magang. Magang manajemen waktu, magang apa segala macam. Jadi Asila udah termasuk magang dari sekolah. Ngeliat Asila juga udah beranjak dewasa gitu. Yeah. Takut gak sih kalau tiba-tiba datang ke rumah gitu, udah ada pacarnya gitu? Takut lah! Kemarin video klip aja Ji begini-begini gue kabur. Gimana tuh? Gak apa-apa Ji, itu proses. Iya makanya. Itu protektif gak sih? Apa? Protektif gak sih? Anak sekarang udah gak bisa digituin. Kita tarik ulur aja. Udah. Yang penting komunitasnya kan komunitas kita-kita semua. Betul. Bahwa jadi terpantau ya? Iya. Tapi kalau sampai sekarang udah ada gak sih yang deketin Asila gitu? Dan udah dikenalin belum sih ke pasangan? Ada. Satu, cowok ganteng, tinggi, katanya udah punya pacar. Tapi telepon-teleponin Asila terus. Aku bilang, jangan Asila tuh kayaknya dia cewek. Panu. Gue cuma bilang bukan gara-gara dia udah punya pacar. Asila jangan deh, aduh gak mau besan sama dia, rempong. Emangnya sendiri gimana? Bawel gitu. Hah? Gimana mungkin Kak Devana kalau udah punya baru putus juga? Asila anak gue juga, jadi dia pemangke aja udah. Ya, ya kalau mau DP-nya gede sih. Tenang Ji, udah banyak penipunya. Ya udah ya. Oke ya. Hamil istrinya. Insya Allah alhamdulillah, walaupun hadir sendiri, Bang Ji juga hadir sendiri hari ini, tapi kita memang tetap suami-suami cinta istri. Iya. Ya kan? Bukan takut ya? Bukan, suami-suami cinta istri. Jadi karena cinta banget, jadi apapun yang istri minta ya udah kita kasih. Gitu. Cinta banget, ini di rumah dia berisik-berisik. Udah ya. Bulan puasa mungkin seperti apa nih? Gimana? Bulan puasa. Nanti ya diinfoin. Bismillah minta doanya aja biar lancar. Bulan puasa kan setiap tahun datang, jadi ya udah kita biasa lah. Ya selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman. Ya, maaf lahir batin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan puasanya lancar. Betul. Marhaban tiba. Ramadan tiba. Semoga kita tahun ini bisa mudik lah. Amin. Amin. Mudik, silaturahim, tanpa persyaratan ini dan tentu. Ya, ember. Udah gak ada. Udah selesai. Dadah, assalamualaikum. Makasih, Bang.